Warganet dibuat terharu oleh video viral pertemuan anak dan ayah untuk kali pertama setelah tak bersua selama 18 tahun terakhir. Dilihat di Instagram @rumpi_gosip, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, keduanya bertemu kembali setelah sang anak sudah besar serta ayahnya telah tua. Dalam video tampak seorang pemuda berada di sebuah bandara. Dua orang pria parubaya tengah menunggunya di mana salah satunya adalah sang ayah yang telah lama tak ia temui. Menurut keterangan video, dia dan sang ayah berpisah usai kedua orang tuanya bercerai. "Aku kira ayah kandungku sudah meninggal, karena dari kecil tidak pernah berjumpa dan komunikasi sama sekali pasca bercerai dengan ibu," demikian tulisan dalam video. Akhirnya setelah 18 tahun tidak bertemu, kini dipertemukan. Saat pertama kali bertemu kembali, keduanya langsung berpelukan dan menangis haru satu sama lain. "Ayah, kini anak laki-lakimu sudah besar. Canggung, bingung, sedih, campur aduk. Rasanya ingin nangis saja," tulis si anak di videonya. Video tersebut mendapat banyak respons dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!